ada yang jual-jual kacang ini ya. Jadi memang di sini sore hari spesial jual kacang, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau Anda mau cari kacang ya, ini dia. Iya, ini dia, kacang. Jadi jual kacang koang-koan ya ini. Kacang rebus. Jadi Anda yang mau ingin beli kacang ya, susah mau dapat kacang ya, kacang rebus, silakan di Pasar 45 sore hari pasti banyak, teman-teman. Joni tadi somaso dari lapangan Tikala ke sini ya, kantor wali kota, sehingga di bengkel Om Yoyo. Bro Yoyo. Pak Yoyo, apa kabar Pak Yoyo? Biasa-biasa. Wah, biasa-biasa ini. Nah, ini Om Joni singgah di sekitar apa? Percetakan, ada kafe dan ada bengkel. Mau buka sampai sebelah yuk. Oh, iya. Buljoin noh kanal. Buljoin juga sukan. Tuh longgar sekali tuh Buljoin. Waduh. Subago yang Kang ini. Ini hampir tiap minggu ke Kota Mabagu ini, atau ke bisa ke Gorontalo ini Om Joni mau jalan. Motor di bawah. Oke, teman-teman, masih di seputaran lapangan Tikala ya. Ini Tikala Kumaraka. Nah, ada pohon pabensi di Tikala, dan ini ada Freslato, gelato. Wow, keren ya. Mantap. Wah, ice cream and tea. Wah, ini rame ini. Di sebelah kanan Om Joni ini ada Starbucks ya. Ini suasananya mantap ya, teman-teman. Nah, sekarang Om Joni mau sehingga di sini. Nah, ini rumah makan Tahuna Indah. Wow, ini mantap ya. Ini Tahuna, ini goreng Tahuna, semua lengkap sih. Oke, juru masak ini. Ah, ini ada apa andalan sini? Mie Tahuna. Oh, iya. Mas nasi babi bakar rica. Om Joni tadi siang semakan babi, sekarang mie Tahuna Jo. Ini dia, ini mau baking apa, nasi capcay ya? Iya, capcay. Wah, ini nasi capcay. Apa kabar kok? Baik. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa. Sudah berapa lama kok rumah makan Tahuna sini? Di sini sudah 6 tahun lebih. 6 tahun ya? Di Tikala. Tikala. Tapi pernah di Dendengan 5 tahun. 5 tahun Dendengan. Nah, ini so ada mie bak Tahuna. Pasti sedap ini. Nah, ini jeruk hangat ya, menetralkan ini. Wah, mantap. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om Joni dalam vlog jalan-jalan di Sulawesi Utara. Om Joni saat ini ada di pusat kota Manado ya, pada sore hari. Om Joni akan membawa teman-teman dari Pasar 45 sampai dengan kantor wali kota Manado ya. Jadi di situ ya, itu tujuan kita, perjalanan kita dari Pasar 45 menuju kantor wali kota Manado. Jadi seperti ini suasananya, teman-teman, keren ya sore hari. Ya, Om Joni mungkin sudah beberapa kali menginformasikan buat teman-teman suasana di Pasar 45 ya, New Bendar, pusat kota Manado. Ini dia, teman-teman. Wow, ini jual-jual kacang di sini. Ya, jadi seperti ini. Dan Taman Kesatuan Bangsa itu dia, teman-teman. Wow, pada sore hari. Mantap ya, teman-teman.
Oke, Om Joni terus ya. Lanjut. Ini sudah mau jam 6 teman-teman ya. Jadi sudah mulai gelap teman-teman. Ya, Om Joni akan memperlihatkan suasana di sini ya. Pada sore hari di New Bandar, Pasar 45. Ya, ini dia suasananya ya. Tapi ada menarik di sini ya, Om Joni coba mengupdate ya suasana di sini. Ada yang jual-jual kacang ini ya. Jadi memang di sini sore hari spesial jual kacang teman-teman. Nah seperti ini. Jadi kalau Anda mau cari kacang ya, ini dia. Ya ini dia kacang. Jadi jual kacang koang-koan ya ini. Kacang rebus. Jadi Anda yang mau ingin beli kacang ya, susah mau dapat kacang ya, kacang rebus, silakan di Pasar 45 sore hari pasti banyak teman-teman. Ya, ini suasananya. Jadi akan membawa teman-teman dari Pasar 45 sampai dengan kantor wali kota Manado ya. Jadi di situ ya, itu tujuan kita, perjalanan kita dari Pasar 45 menuju kantor wali kota Manado. Ya ini teman-teman suasana di jalan Walanda Malamis ya. Ini masih pusat kota teman-teman. Ini perempatan di sini ya, jalan Walanda Malamis dan jalan Sutomo. Ya, ini jalan Sutomo teman-teman. Menuju ke Kampung Cina ya, ini terus Kampung Arab dan Kampung Cina. Ya, ini masuk kawasan Kanaka teman-teman. Ini orang bilang Kanaka ya teman-teman. Ya kita terus ya menuju ke kantor wali kota Manado dan sekitarnya. Ada kafe-kafe di sana ya, Om Joni coba update di sana ya sebentar. Nah, di sini ada rumah makan ya, rumah makan pasti kenyang, keren ya. Mie bak tahuna, wow mantap ya. Anda yang mau makan silakan. Ada mie bak tahuna, berada di Kanaka teman-teman. Ini juga kafe ya. Ini kafe tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, masih di Jalan Walanda Malamis dan sebentar Om Joni ya akan masuk ke Jalan Sudirman ya. Dan sekali lagi Om Joni akan terus sampai dengan kawasan kantor wali kota Manado ya. Dan sekitarnya situ ada kafe, resto, Om Joni akan singgah sebentar ya. Ini malam Om Joni akan coba ngopi teh di situ, haha. Ya seperti itu teman-teman ya. Nah di seberang jalan itu jalan Bewelapian ya tadi. Kemudian kita akan masuk ke Jalan Sudirman ini teman-teman. Inilah dia Jalan Sudirman. Ya.
Oke teman-teman, Om Joni akan belok kanan dari sini ya, menuju ke kantor wali kota Manado, Lapangan Tikala dan sekitarnya teman-teman. Ini masuk ke Jalan Balai Kota teman-teman. Wow, ini suasananya. Masuk ke Jalan Balai Kota Manado. Nah ini teman-teman, di sini ya, ini jalan-jalan balai kota yang menghubungkan jalan balai kota dan BW Lapian teman-teman. Ini jalan Tikal Ares ya, ini jalan Tikal Ares teman-teman. Ini jalan balai kotanya. Terus, nah di sebelah kiri gitu Om Joni adalah kantor wali kota. Ini dia teman-teman. Ya, kantor wali kota di sebelah kanan ini adalah Lapangan Tikala. Ya. Oke teman-teman, Om Joni akan belok kanan ya. Nah ini Lapangan Tikala di sebelah kanan Om Joni. Om Joni akan belok kanan di sini. Dan coba Om Joni akan masuk di kawasan kafe-kafe, kios-kios yang ada di seputaran Lapangan Tikala ya. Jadi akan masuk ke percetakan di sini, ada kios-kios ya. Paling tidak Om Joni akan coba lihat situasi di sini dan coba mau ngopi di sini teman-teman. Hehe. Ya ini dia. Ya Om Joni masuk. Coba Om Joni parkir dulu ya, teman-teman. Joni tadi somaso dari Lapangan Tikala ke sini kantor wali kota sehingga di bengkel Om Yoyo. Bro Yoyo. Pak Yoyo, apa kabar Pak Yoyo? Biasa-biasa. Wah, biasa-biasa ini. Nah, ini Om Joni sehingga di sekitar apa? Percetakan ada kafe dan ada bengkel. Oh iya. Buljoin juga suka. Waduh, subah goyang kan ini? Ini hampir tiap minggu ke Kota Mabagu ini atau ke bisa ke Gorontalo ini Om Joni mau jalan. Motor si bawah, ya? Roti itu. Jadi ini apa? Baru roti ini? Iya roti. Iya. Jadi perlu apa? Yang baru di. Boleh beli satu set jo, yuk. Boleh. Baru bisa salah sudah tak? Sebelah lagi itu. Berarti sama juga ya? Belum buka orang sama sini. Iya. Kalian kok bos pilot kita atas, bodi jadi yang muka belakang. Kalian basah kok sama itu. Iya ya? Waduh, memang. Ini memang. Oh ini yang aslinya tak ribut sini. Ini ribut sini kan? Cuma sebelah sana yang ribut sekali. Iya, tapi ganti goro sama aja. Satu paket kan? Sok-sok. So bocor ini. Hah? Sok lah so bocor. Yang boleh. Ini aja kalau boleh ganti. Ya besok kalau mau buka dulu baru dapat tahu tuh. Iya. Nah, ini apa? Kios-kios hari-hari di sini. Ya. Namanya kios hari-hari kan? Ya. Oh, kali ya. Hari-hari kancang Joy. Hari-hari. Hah? Lumayan. Jadi boleh beli baking kopi, iya toh? Kopi. Ah, ini dia. Ya. Oke. Selamat sore. Sore. Nah, Om Joni di sini ya, teman-teman. Di sini di percetakan negara ya. Jadi daerah ini betul-betul sudah jadi kawasan kafe di sini. Kios-kios lengkap sini, teman-teman. Nih. Wow. Di sana juga ya. Kan oh, di sana kan ada kios di sana. Nah di sini, waktu dapat dengan Pak Yoyo, ini Pak Yoyo. Udah di DP ini yang, Nah ini, luar biasa ini. Halo Ibu, apa kabar? Om Joni datang lagi di sini. Ini tinggal sisa ini Kang.
Cuma kopi teh ada lengkap di sini. Nah, ini tinggal sisa ya. Nah, ini suasananya di sini. Lagi ramai, teman-teman. Oke, teman-teman, masih di seputaran lapangan Tikala ya. Ini Tikala Kumaraka. Nah, ada pohon pabensi di Tikala dan ini ada Freslato, gelato. Wow, keren ya. Mantap. Nah, ini suasananya, teman-teman. Jadi Om Joni memperlihatkan suasana ya di sekitar kantor wali kota Manado dan lapangan Tikala. Dan teman-teman di sini ada ice cream NT. Wah, ini rame ini. Wow, Mitsui. Wah, ice cream NT. Wow, mantap ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan Joni ini ada Starbucks ya. Ini suasananya mantap ya teman-teman. Tikala sudah mantap sekali ya. Oke, Om Joni jalan terus ke sini ya teman-teman, ke depan lapangan Tikala. Jadi Om Joni jalan, Om Joni mau singgah makan dulu ya di salah satu rumah makan di situ. Ya, ini suasananya. Ini gereja Pantekosta ya ini. Oke, di sebelah kiri Om Joni. Wah, ini ada apa ini? Oh, Alfamidi ya. Nah, di sini Mito Raja 33. Wow. Mito Raja 33. Mantap ya. Kios itu Tikala. Ini ada Hilda Olivia Salon. Iya. Ya, terus Om Joni ke sini ya, teman-teman. Nah, Om Joni tadi dari sana ya. Itu di ada Om Joni, ada perbaiki mobil di situ ya. Ada bengkel di percetakan negara itu ya. Memang sudah tadi sudah agak larut, sudah mau malam. Nah, ini di kawasan depan lapangan Tikala. Wow, seperti ini suasananya. Sudah cukup maju teman-teman sini ya. Joni dari sana tadi teman-teman. Di situ juga kafe-kafe yang Om Joni kasih tuh, kasih lihat teman-teman. Wow, ini dia. Nah, ini. Wow. Ini dia lapangan Tikala. Ya, suasana lapangan Tikala teman-teman. Ada Kimia Farma ya, itu sebelah kiri Om Joni ada Kimia Farma. Nah, itu dia ya, masih terus ke sana. Ini jalan BW Lapian ya teman-teman, jalan BW Lapian. Di sana ada toko-toko souvenir. Ini kantor wali kota lapangan Tikala teman-teman. Wow, keren ya teman-teman. Nah, sekarang Om Joni mau singgah di sini. Nah, ini rumah makan Tahuna Indah. Wow, ini mantap ya. Ini Tahuna, ini goreng Tahuna, semua lengkap ini. Wah, mantap. Wah. Halo, pesan boleh? Mantap. Jual apa ini? Menu-menu apa? Duduknya dulu atau gimana? Nah, ada pelayan ya. Om Joni mau singgah makan sini. Makan boleh? Makan boleh? Iya. Oke, juru masak ini.
Ah, ini ada apa andalan sini? Mie tahuna. Oh, iya. Mas nasi babi bakar rica. Om Joni tadi siang semakan babi, sekarang mie tahuna, Jo. Oke, mana mie tahuna dia? Mie tahuna? Oke, itu Jo, mie tahuna ya. Iya. Minum. Minum jeruk panas ada? Ada. Oke, jeruk panas. Jeruk nipis panas. Ya. Nah, ini oke, mie. Nah, dengan Steviano soal luar biasa. Jadi hari-hari sini apa? Baking apa sini? Sini makan ikan asin kali. Oh, bakar apa? Nasi babi bakar. Oh, nasi babi bakar rica ya. Capcay di sini ya. Di dalam ada soto, ada tahuna. Iya. Om Joni mau ini dulu, mau apa? Apa namanya yang sepesan tadi, mau makan apa namanya mie bak tahuna ya? Iya, Pak. Oke. Dengan Ko, apa kabar Ko? Baik. Wah, luar biasa. Om Joni pernah ke tahuna dan makan mie bak tahuna. Oh, gitu. Jadi Om Joni datang lagi di Lapangan Tikala dan jauh-jauh lagi. Iya. Pernah ke tahuna makan. Nah, ini. Wah. Trompe. Sip. Wah, lagi baking mie bak tahuna. Ini dia. Ini mau baking apa? Nasi capcay ya? Iya. Wah, ini nasi capcay. Mantap ini. Di rumah makan mie bak tahuna. Wuhu. Memang chef-chefnya sudah pengalaman semua ini, chef-chefnya. Wow, luar biasa. Nah, ini ya trompe. Kok, apa kabar kok? Baik. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa. Sudah berapa lama kok rumah makan tahuna sini? Di sini sudah 6 tahun lebih. 6 tahun ya? Di Tikala. Tapi pernah di Dendengan 5 tahun. 5 tahun Dendengan. Kalau di tahuna itu beda dengan di sini? Beda. Kami beda. Oh, beda. Cuma sama ya. Menunya sama atau? Iya. Menunya beda. Namanya sama, mie tahuna. Tapi DP menu sama. Kami saya banyak macam, ada Chinese food. Maksudnya yang mie bak tahuna itu di DP bentuk sama dengan di sini? Beda-beda ya. Beda, oh. Oke kok, semoga sukses ya usaha di sini ya. Berada di Lapangan Tikala ya. Ya. Pas di depan Lapangan. Pas di depan Lapangan Tikala. Siapa yang mau makan silakan. Ini Lapangan Tikala. Nah, ini so ada mie bak tahuna. Wow, keren ini teman-teman. Nah, ada spesial ini. Apa namanya? Mata sapi. Apa dia punya ini apa? Kerupuk bak ya. Wow, keren ini teman-teman. Pasti sedap ini. Nah, ini jeruk hangat ya. Menetralkan ini. Wah, mantap. Oke, teman-teman, Om Joni makan dulu ya.